الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون Saya muliakan barisan ahli jawatan kuasa Masjid Umar Ibn Khattab Bayan Baru. Yang sudi memberikan kesempatan untuk saya pada malam ini mengadakan satu sesi pendedahan berkenaan dengan satu firqah ataupun satu jamaah yang selama ini telah menjadi suatu perkara yang ataupun menjadi suatu polemik dalam masyarakat kita, berlaku khilaf, kekhilafan ataupun perselisihan demi perselisihan yang dibawa oleh sekumpulan jamaah ataupun firqah yang kita pun hampir kebanyakan umat Islam belum lagi mengenal pasti siapakah mereka, apakah asal-usul kewujudan mereka, permasalahan yang ditimbulkan, implikasinya ataupun kesannya terhadap keutuhan ummah, dan bagaimana kita selaku Muslim menghadapi masalah ini. Tersyukur kepada kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada kita suatu taufik, kekuatan untuk sama-sama kita berkumpul pada malam ini. InsyaAllah dalam waktu yang ringkas ini saya akan cuba menerangkan kepada sekalian yang hadir pada malam ini berkenaan dengan satu firqah yang kita maksudkan tadi, supaya selepas daripada ini umat Islam akan memahami tentang keadaan ataupun realiti yang berlaku dalam masyarakat kita dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di kalangan umat Islam ataupun di kalangan umat manusia ini berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firqah yang saya maksudkan iaitulah firqah Wahabi, yang bukan saja disebutkan sebagai firqah Wahabi tetapi banyak lagi nama-namanya yang disebutkan juga sebagai kaum muda, yang kalau satu ketika dahulu kalau di kalangan masyarakat Islam, khususnya umat Islam di Malaysia yang mempelajari sejarah tanah Melayu, kita akan mendengar pertelingkahan di antara kaum muda dengan kaum tua dalam buku-buku sejarah. Maka ini maksudkan dengan golongan Wahabi, mereka jugalah yakni kaum muda, dan mereka juga digelarkan juga sebagai kaum salafi ataupun puak salafi. Mereka juga dengan satu pertubuhan dengan nama pertubuhan Muhammadiyah, dan dengan nama golongan Muhammadiyah ataupun golongan ittiba'us sunnah ataupun al-islah. Bahkan banyak lagi wujudnya nama-nama daripada golongan ini ataupun kumpulan ini. Selalu kita mendengar dan sering kita mendengar berkenaan dengan Wahabi, kaum muda, Salafi, Muhammadiyah, ittiba'us sunnah, al-islah dan sebagainya. Bahkan boleh dikatakan hampir setiap umat Islam sentiasa mendengar ungkapan-ungkapan ataupun nama-nama yang sebegini. Tetapi yang menjadi masalahnya di kalangan umat Islam masih lagi belum mengetahui siapakah golongan yang dimaksudkan dengan Wahabi, kaum muda, Salafi, Muhammadiyah, ittiba'us sunnah dan al-islah dan sebagainya.
yang akhirnya menjadi suatu masalah dalam masyarakat kita oleh kerana tidak mengetahui latar belakang dan permasalahannya. Akhirnya kita menjadi ikut-ikutan. Kita taklid buta-buta tuli dalam satu-satu aliran. Yang akhirnya kita pun dihanyutkan dalam polemik yang berlaku dalam masyarakat. Akhirnya kita lihat masyarakat Islam berpecah. Bukan berpecah dalam sudut ibadat, tetapi berpecah dalam berbagai-bagai aliran. Berpecah dari sudut ibadahnya, berpecah dari sudut muamalahnya, dari sudut ekonominya, berpecah dari sudut munakatnya, kekeluargaannya, politiknya, masyarakatnya dan sebagainya. Yang kita lihat perpecahan demi perpecahan yang berlaku dalam masyarakat ini, yang akhirnya akan menyebabkan umat Islam itu ketinggalan. Yang akan menyebabkan umat Islam itu sendiri akan ditindas oleh musuh Islam, yang mereka nampak, mereka lihat dengan perpecahan yang berlaku inilah peluang yang cukup baik bagi mereka untuk menyemarakkan api ataupun bara yang sedang ada, yang akhirnya umat Islam terus berpecah dan mereka mengambil kesempatan untuk merosakkan akidah umat Islam dan sebagainya. Maka kita lihat gejala sedemikian merupakan suatu perancangan daripada golongan Yahudi dan Nasara. Yang perlu kita sedar kembali, ya, walaupun mempunyai wujudnya khilaf ataupun perselisihan pendapat di kalangan kita, tetapi tidak sepatutnya berlaku perpecahan walaupun wujudnya khilaf. Hadirin yang saya muliakan, kalau kita lihat di dalam risalah yang saya edarkan tadi, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam mukaddimahnya itu dengan perkataan badi'us samawati wal ard, yang bermaksud Allah taala telah menciptakan langit dan bumi tanpa contoh yang terdahulu. Surah Al-Baqarah ayat 117. Begitu juga dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah ibni Umar dan disahihkan oleh Bukhari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu bid'ah wa kullu dalalatin finnar. Yang bermaksud, maka sebenar-benar percakapan ialah cakapan ataupun firman Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejahat-jahat pekerjaan ialah semata-mata rekaan, yakni tanpa ada asal pengambilannya dalam Islam. Dan setiap rekaan itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Hadis ini sahih. Kenapa diletakkan ayat tadi dan juga hadis ini sebagai mukaddimah? Kerana perbincangan kita selanjutnya akan membahaskan persoalan di sekitar masalah bid'ah yang digembar-gemburkan oleh golongan Wahabiyah ataupun Salafi ataupun Muhammadiyah ini, dengan mudah-mudah mengatakan sekian-sekian orang itu adalah bid'ah, dengan tidak menilai ataupun tidak mengkaji huraian ulama-ulama mu'tabar. Yang akhirnya kita lihat punca daripada persoalan bid'ah ini, akhirnya umat Islam berpecah. Seperti mana saya sebutkan tadi, berpecah dalam berbagai-bagai aliran dalam kehidupan umat Islam. Maka kita usaha pada hari ini, kita kumpulkan, kita minta semua yang hadir pada hari ini, supaya hadir di dalam masjid ini, kita nak membincangkan tentang persoalan golongan ataupun firqah Wahabiyah dan bagaimana kita nak menyelesaikan masalah yang telah pun berlaku ataupun konflik yang telah berlaku di kalangan umat Islam dengan masalah bid'ah. Dan kita cuba kecil-kecilkan perkara ini dan jangan diperbesar-besarkan, kerana kita mempunyai agenda ataupun perkara yang lebih besar daripada persoalan bid'ah. Kalau kita lihat berdasarkan hadis, ya, walaupun hadis itu adalah hadis yang sahih,
Tetapi sebenarnya yang dimaksudkan dengan hadis ini, apabila kita lakukan sesuatu perkara yang jelas-jelas menentang kepada Al-Quran, yang jelas-jelas menentang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada 12 punca ataupun sumber pengambilan hukum dalam Islam, maka di sanalah baru dinamakan perkara tersebut sebagai bid'ah dalalah. Di dalam Islam bukan Al-Quran dan Sunnah semata-mata punca pengambilan hukum dalam Islam. Kita boleh buka di dalam kitab Usulul Fiqh, seumpama Al-Musail Al-Muyassar fi Usulul Fiqh Al-Islami dan sebagainya, kitab-kitab ilmu Usulul Fiqh. Dan juga yang termasyhur sekali iaitulah ilmu kitab Usul Fiqh yang mula-mula dikarang, iaitulah kitab Ar-Risalah bagi Imam Syafi'i rahimahullahu taala, di awal kitab Al-Umm. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan, dan juga ulama-ulama dalam ilmu usul fiqh telah menyebutkan sumber pengambilan hukum dalam Islam, ataupun disebutkan dalam bahasa Arabnya masadirut tashri' al-islami, ada 12, bukan 2. Al-Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas, istishab, istihsan, maslahatul mursala, al-uruf, saddu dzara'i, amal ahli Madinah, asy-syar'u man qablana, mazhab sahabi. 12 punca ataupun sumber pengambilan hukum dalam Islam. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis, kalau tidak berjumpa di dalam hadis, bukan berarti tak ada, cuma kita kaji tak berjumpa. Kita kaji di dalam hadis. Kaji dalam hadis tidak berjumpa, ada daripada sumber-sumbernya yang lain. Mungkin daripada ijma' ulama, mungkin daripada al-qiyas, nah, mungkin daripada istishab, mungkin daripada istihsan, mungkin daripada mazhab sahabi dan sebagainya. Yang pentingnya, apabila diamalkan sesuatu amalan yang ada punca pengambilan hukumnya dalam Islam, daripada 12 punca pengambilan hukum dalam Islam yang disebutkan masadirut tashri' al-islami, maka itu tidak dinamakan bid'ah. Bid'ah adalah sesuatu perkara yang menentang 12 punca pengambilan hukum dalam Islam, ataupun sumber pengambilan hukum dalam Islam. Itu dinamakan bid'ah. Itulah nama dia bid'ah dalalah. Tuan-tuan, kalau di antara kita dengan ulama mu'tabar seumpama Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tentu kita rasa Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang begitu hebat. Maka Imam Syafi'i, bukan saya yang sebut tuan-tuan, kita boleh tengok dalam kitab Manaqib Syafi'i Al-Imamul Baihaqi, Imam Baihaqi menulis tentang kehebatan Imam Syafi'i. Tebal Al-Quran, pandai bahasa Arab, mai baca. Imam Al-Baihaqi telah menuliskan betapa hebatnya Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam As-Sindi telah mengarang Musnad Syafi'i, di mana Imam Syafi'i juga tidak ketinggalan sebagai seorang ulama hadis. Kan kalau kita tengok dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah, ini Tabaqatus Syafi'iyah senarai ulama-ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i. Boleh mai tengok berapa ribu di kalangan ulama yang termaktub, yang termuat dalam kitab ini, mereka adalah ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Tidak ketinggalan Al-Imamun As-Sayyuti, Imam Nawawi rahimahullahu taala. Imam Syafi'i rahimahullahu taala menafsirkan hadis yang dimuatkan tadi, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, dengan kata Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, al bid'atu bid'atani, bid'ah itu terbahagi kepada dua, mahmudatun wa madhmumatun, fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa madhmumun. Bid'ah itu ada dua bahagian, ada bid'ah yang terpuji dan satu lagi bid'ah yang dicela. Maka bid'ah yang terpuji adalah bid'ah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bid'ah yang tercela ialah bid'ah sesuatu perkara yang tidak sesuai dan menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu ungkapan Imam Syafi'i yang masyhur, kata beliau, al-muhdathatu darbani ma uhditha yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fahadhihi bid'atu dalalah, wa ma uhditha minal khairi la yukhalifu shay'an min dhalika fahiya muhdathatun ghairu madhmumah. Pekerjaan yang baru diadakan itu ada dua. Yang pertama, pekerjaan keagamaan yang berlainan atau menentang dengan Al-Quran,
ataupun sunnah Nabi, ataupun athar, yakni perilaku dan fatwa para sahabat, ataupun ijma' ulama, maka ini dinamakan bid'ah dalalah. Bila bertentangan dengan Quran, bila bertentangan dengan hadis, bila bertentangan dengan ijma', bila bertentangan dengan athar, maka itulah dinamakan bid'ah dalalah. Menentang, tidak sesuai dengan mafhum ataupun maksud daripada tujuan daripada hadis dan Al-Quran, maka itu nama bid'ah dalalah. Maka kata Imam Syafi'i selanjutnya, wa ma uhditha minal khairi la yukhalifu syai'an min dhalika fa hiya muhdatsatun ghairu madhmumah. Maka pekerjaan keagamaan yang baik yang tidak menentang salah satu daripada yang tersebut di atas, maka ia adalah bid'ah juga, tetapi tidak dinamakan sebagai bid'ah yang tercela, iaitulah dinamakan sebagai bid'ah hasanah. Yang menjadi masalahnya di dalam masyarakat kita, timbul perbalahan demi perbalahan di mana wujudnya golongan yang tidak menerima hakikat wujudnya khilaf di dalam masyarakat. Golongan yang tidak menerima wujudnya khilaf di dalam Islam pada hakikatnya. Yang kalau kita lihat di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, zaman ulama demi ulama, tabi'in tabi'at tabi'in dan seterusnya, berlaku khilaf demi khilaf di kalangan ulama di dalam memahami nas-nas ajaran Islam. Ini menunjukkan bahawasanya khilaf di dalam Islam memang wujud. Khilaf di dalam Islam memang ada pada hakikatnya. Khilaf bermaksud perbezaan pendapat. Ulama' ni dengan sekian-sekian ayat Quran pendapat dia begini-begini. Ulama' ni dengan sekian-sekian ayat Quran ataupun dengan ayat yang ayat yang sama ataupun dengan hadis yang sama, tetapi dengan berbeza pendapat dia. Imam Syafi'i menafsirkan seorang yang perempuan yang diceraikan dengan oleh suami dia, maka dia kena istibrak, kena tunggu sampai 3 kali kuruk. 3 kali kuruk dalam Al-Quran disebut salasata kuruk di dalam ayat tersebut. Imam Syafi'i menafsirkan salasata kuruk itu dengan kata 3 kali haid, maknanya selepas 3 kali haid baru suci. Selepas 3 kali haid baru boleh berkahwin dengan orang lain sebagai contohnya. Tetapi Imam Malik tidak sedemikian. Imam Malik mengatakan salasata kuruk itu dengan 3 kali haid. Maknanya kena 3 kali haid barulah dinamakan orang tu ada syarat untuk bernikah dengan orang lain sebagai contohnya. Itu dalam masalah menentukan seorang perempuan tu telah selesai dah iddah dia daripada seorang suami. Dalam persoalan menyapu air di kepala, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali, semuanya berlainan pendapat dalam menentukan soal nak menyapu kepala. Apabila seorang mengambil wudu, basuh muka, basuh tangan, kemudian menyapukan air di kepala, ada mengatakan 3 helai sekurang-kurangnya dah cukup. Mengikut mazhab Imam Syafi'i, mengikut mazhab Imam Malik, dia kata kena apa ni, separuh daripada kepala, dan ada mengatakan 1 tapak tangan dan sebagainya. Itu menunjukkan wujudnya khilaf dalam Islam. Perbezaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan sesuatu hukum, maka itu dinamakan khilaf. Maka apa khilaf demi khilaf di dalam menentukan maksud ayat Al-Quran itu tidak dinamakan bid'ah. Bahkan itu mencantikkan lagi makna kepada Quran dan hadis. Huraian kepada Quran dan hadis itu bukan disebutkan bid'ah. Tetapi apabila menentang Al-Quran, Quran suruh, Allah Ta'ala suruh sapu kepala, dia kata jangan sapu kepala, itu baru dinamakan bid'ah. Allah Ta'ala suruh-suruh tunggu, kena istibrak, kena tunggu dalam masa iddah 3 kali haid ataupun 3 kali suci, dia kata tak payah tunggu, nikah, suami mati, terus menikah, tak ada masalah apa. Itu baru nama menentang Al-Quran. Itu baru dinamakan bid'atul dalalah. Tetapi selagi mana mempunyai sumber pengambilan hukum dalam Islam, menafsirkan sekian-sekian dengan makna sekian-sekian, menafsirkan sekian ayat Quran dan hadis dengan makna sekian-sekian, maka itu tidak dinamakan sebagai bid'ah. Ataupun boleh kita katakan sebagai bid'ah, tetapi nama dia bid'ah hasanah, bukan bid'ah dalalah. Sebab itulah tuan-tuan, saya sebutkan di sini,
Kalau kita lihatlah, kaji balik di antara Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dengan kita, betapa agungnya, betapa hebatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dengan ilmunya yang begitu banyak menghuraikan, istimbatkan hukum daripada hadis tersebut, bahawasanya bid'ah itu terbahagi kepada dua. Tiba-tiba ada di kalangan segolongan di kalangan umat Islam, ataupun sekumpulan di kalangan umat Islam, ataupun sebahagian di kalangan umat Islam yang tidak menerima huraian Imam Syafi'i yang mengatakan bid'ah itu terbahagi kepada dua. Akhirnya sampai ada yang sanggup mengutuk Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sehingga ada yang sanggup mengata lebih kurang kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalau tidak dengan jasa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kemungkinan umat Islam sekarang ini hidup dalam keadaan lintang pukang, tak tahu bagaimana nak mengambil hukum dalam Islam, tak tahu bagaimana nak istimbatkan hukum dalam Islam daripada Quran, hadis dan sebagainya. Pasal apa? Sebab tidak mempunyai kelayakan. Jangan rasa kita yang ada BA, yang ada ijazah, yang ada master, yang ada PhD, seolah-olah kita boleh istimbatkan hukum daripada Quran. Kadang-kadang ada PhD kepiah tak pernah pakai. Dalam istilah ilmu mustalah al-hadis, ulama hadis, kalau dia jumpa satu ulama sekali yang dia nampak tak pakai kepiah, hadis daif. Hadis daif. Sekarang puak Wahabi nak mendabik dada mengatakan mereka lah orang yang pandai menafsir hadis, menafsir Al-Quran, sedangkan kadang-kadang kita lihat dengan kepiah pun tak pernah pakai, kadang-kadang bubur seluk jin baju dalam, nampak beza, tak ada perbezaan langsung antara dia dengan orang bukan Islam. Dia nak kata dia tu hebat Imam Syafi'i. Sampai ada di kalangan mereka ini sanggup mengatakan Imam Syafi'i itu memanggil Imam Syafi'i dengan panggilan yang hodoh, dengan panggilan yang tidak berapa, yang tidak baik. Seumpama mengatakan mazhab PI. Kalau PI yang berlakon tu tak apalah, kita nak kata PI, memang orang panggil dia PI pun. Takkanlah kalau kita tak boleh menerima huraian Imam Syafi'i ataupun kita menerima huraian ulama-ulama yang lain, sampai sanggup kita menuduh dan mengutuk Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Saya tidak bermaksud untuk nak mengutuk kumpulan Wahabi. Tetapi dalam penjelasan ini saya ingin membuat satu penjelasan bahawasanya perlu kita muhasabah diri balik. Perlu kita mengkaji balik keadaan diri kita, adakah benar-benar kita berpegang kepada Quran? Adakah benar-benar kita berpegang kepada sunnah? Di mana kalau kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tidak pernah kita lihat di dalam sejarah hidup para sahabat di mana para sahabat ada menghukumkan sahabat lain dengan bid'ah. Nak ada para sahabat yang menghukumkan dengan sahabat yang lain dengan kufur. Hang ni kufur pasal buat lagu tu. Hang ni kufur buat lagu ni. Hang ni bid'ah, ni bid'ah, ni bid'ah. Tak ada kita lihat. Pasal apa di zaman kebelakangan ini kita mudah-mudah hendak menghukumkan sekian orang dengan kufur? Pasal apa mudah-mudah kita senang menghukumkan sekian-sekian orang dengan bid'ah? Apatah lagi dengan kita menghukumkan dia itu dengan bid'ah dalalah yang sesat dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Cuba kita muhasabah balik tuan-tuan. Kita lihat di sini Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang merupakan seorang ulama mu'tabar, yang merupakan seorang ulama mujtahidul mutlak, seorang ahlul hadis yang diakui oleh sekalian ulama tentang keilmuannya. Bahkan hampir kebanyakan ulama mengatakan dan menghuraikan yang dimaksudkan dengan hadis Nabi SAW, seorang alim Quraisy yang akan memenuhi ilmunya di serata alam, itulah dia imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalau kita lihat dalam menafsirkan makna hadis tadi itu dengan dua makna, bukan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sahaja yang menafsir sedemikian. Bahkan sebelum daripada Imam Syafi'i, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Sayyuti, Izzuddin Abdus Salam, Ibn Hajar al-Asqalani, Ibn Hajar al-Haytami, Al-Qarafi dan sebagainya. Di kalangan begitu banyak alim ulama yang sama pendapat mereka
mereka dengan Imamuna Asy-Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada dua, bid'ah dalalah dan bid'ah hasanah. Ini bid'ah, tetapi ini bid'ah yang baik, walaupun Nabi tak pernah buat, tetapi baik untuk kita laksanakan. Ini nama bid'ah dalalah, Nabi tak pernah buat, kalau kita buat boleh menyeleweng, boleh memesongkan akidah umat Islam, maka ini nama bid'ah dalalah, ini nama dia bid'ah hasanah. Tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni bukan dua saja sumber pengambilan hukum, saya dah sebut dah tadi. Pertama Quran, yang kedua hadis, itu yang didakwa. Tetapi bukan dua itu saja, ada satu lagi, iaitulah ulama. Yang kalau kita faham daripada satu itulah ulama, itulah pecah ijma' ulama, al-qiyas, istishab, istihsan, maslahatul mursalah dan 10 lagi sumber pengambilan hukum dalam Islam, semuanya berpunca daripada kita mengikuti alim ulama. Maka secara umumnya boleh kita putuskan di sini bahawasanya sumber pengambilan hukum dalam Islam secara umumnya Quran, hadis, ulama. Quran, hadis, ulama. Quran, hadis, ulama. Dalam memahami isi kandungan Quran, kita perlu berpegang kepada huraian ulama. Dalam memahami isi kandungan hadis, perlu berpegang kepada huraian ulama. Tak boleh kita sendiri tafsirkan. Kita kena rujuk balik, muhasabah balik. Adakah aku mempunyai syarat-syarat sebagai seorang yang layak menghuraikan isi kandungan Quran dan hadis? Aku ni seorang mujtahid ke ni? Kalau kita ambil hukum alim ulama, kita piduk cerita, itu bukan maknanya kita hurai. Kita tolong cerita saja apa yang telah dihuraikan oleh alim ulama yang muktabar. Kita tolong keluarkan hukum yang telah pun diistimbatkan oleh alim ulama. Bukan kita mengeluarkan hukum. Maka sebab tu saya sebutkan tadi secara umumnya sumber pengambilan hukum dalam Islam, Quran, hadis, ulama. Bukan semata-mata Quran dan hadis. Mereka yang mendakwa bahawasanya Quran dan hadis semata-mata adalah sumber pengambilan hukum dalam Islam, mereka juga secara tidak sedar, mereka juga berpegang kepada ulama. Kalau hang tak pegang kepada ulama, hang nak faham lagu mana? Nak pegang pada zahir Al-Quran, nak berpegang kepada zahir hadis pun boleh menjadi sesat. Tu jangan buat main. Kita kadang-kadang dengar-dengar kata ni, oh ni doktor PhD ni. Ha, tu dia mula kita pun dah kelanggabut dah. Oh, ini mesti hebat ni. Nah, Yahudi tu bapa PhD, kalau ada bapa PhD dia dah ambil dulu dah Quran 30 juzuk dalam kepala otak kita. Kalau kita tengoklah masyarakat kita, bahkan banyak di kalangan mereka yang bergelar doktor yang ada PhD tapi Quran tak ingat, hampir 15 juzuk setengah Quran ataupun suku Quran pun ada yang tak ingat Al-Quran. Senang ya pergi buat PhD di London ke di mana ke, buat tak diletakkan syarat. Nah, tak diletakkan syarat semestinya hafaz Al-Quran. Dan kalau dia hafaz Al-Quran, adakah dia buat kajian mendalam terhadap isi kandungan Quran? Nak buat kajian, kena buka kitab-kitab ulama. Kita lihat apa yang disebutkan oleh ulama tentang akidah. Akidah apa ni? Hadhihi aqidatu salafi wal khalaf. Ini akidah ulama salaf dan akidah ulama salaf, ulama khalaf. Kita tengok dalam kitab Al-Ijma' bagi Imam Ibn Mundhir. Kita tengok Al-Ibanah An-Usul Diyanah daripada kitab Abul Hasan Al-Ash'ari. Kita tengok daripada kitab Maqalatul Islamiyin karangan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Ataupun kita buka daripada tafsir Imam Al-Qurtubi. Buka daripada tafsir Imam At-Tabari. Buka daripada tafsir Al-Alusi. Buka daripada tafsir apa ni? Tafsir Ibn Kathir. Buka daripada huraian-huraian kitab hadis. Seumpama An-Nawawi syarah Muslim. Imam Nawawi mensyarahkan hadis dari riwayat yang diriwayatkan oleh. Buka kitab Fathul Bari syarah kepada Sahih Bukhari. Dia ada berapa belas jilid, berapa puluh jilid. Buka huraian demi huraian. Buka, bukan semata-mata buka Sahih Bukhari, baca satu hadis, baca terjemahan, terus buat kulak hukum. Itulah nama dia sesat. Itulah sebenarnya bid'ah dalalah. Sebab tidak berpandukan kepada ulama. Sebab itulah Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran betapa hebatnya ulama, sehingga Allah sebut dalam Al-Quran innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanya sanya yang takutkan akan Allah di kalangan hambanya ialah ulama. Allah sebut, kalau orang mengaji bahasa Arab, orang faham dah innama tu apa dia, ada tu hasrin. Kalau orang belajar dalam ilmu balaghah, orang faham dah. Kalau belajar bahasa Arab, maknanya ada tu hasrin, nak buat satu sakatan, nak buat satu had di mana nak. Ulama semata-mata, semata-matalah orang yang takut kepada Allah. Selain daripada ulama, orang yang belum sampai lagi kepada darjah taqwa Allah yang sebenar, ya yakhsyallah yang sebenar, takut sebenar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah puji sikap ulama yang mereka begitu takut kepada Allah, begitu hampir dengan Allah. Ulama saja orang yang paling takut kepada Allah, mereka ini akan membuat penelitian demi penelitian, sebelum kajian demi kajian, sebelum daripada mereka hendak mengeluarkan sesuatu hukum. Ha, kajian kita boleh satu hadis, ah ha, hukum haram. Boleh satu hadis, hukum ha, halal. Boleh satu hadis, ah ha, boleh harus. Nah, ulama tidak sedemikian. Gabungan daripada berapa ribu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibuat gabungan, yang dikaji teliti demi teliti, yang akhirnya baru dikeluarkan hukum demi hukum. Cuba kita lihat di mana sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, dalam satu hadis yang panjang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, innal ulama awarathatul anbiya, para alim ulama itu merupakan pewaris kepada para nabi. Dan begitu juga kita dapat lihat dalam sebuah hadis, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Muaz ibn Jabal untuk pergi menjadi qadi di Yaman. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqdi ya Muaz, apa kamu nak hukum wahai Muaz, idza arada laka qada'un, apabila kamu pergi ke Yaman, kamu menghadapi sesuatu masalah, kamu menghadapi sesuatu kesulitan, maka ketika tu kamu nak hukum dengan apa? Maka berkata dengan Muaz, aqdi bi kitabillah, aku akan hukum berdasarkan kepada kitab Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam tajid, kalau kamu kaji dalam Quran tak jumpa, aqdi bi sunnati Rasulillah, aku akan hukum dengan berdasarkan kepada sunnah Rasulullah. Maka sabda Nabi, fa in lam tajid, kalau kamu kaji tak jumpa juga, maka berkata dengan Muaz, aqdi bi ra'yi wala alu, aku akan hukum dengan pemikiranku yang berlandaskan kepada Quran dan sunnah, wala alu, dan aku tidak akan cuai sama sekali. Itu kata dengan Muaz. Itu menunjukkan bahawasanya Muaz apabila berkata sedemikian, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tapak tangannya di atas dada Muaz dan berdoa kepada Allah Maha Suci Allah, kerana telah melahirkan seorang pemuda, seorang yang sanggup memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz. Ini menunjukkan bahawasanya ijtihad ulama itu perlu kita pegang. Kalau tidak, Rasulullah tak akan suruh Muaz pergi ke Yaman kalau dia tidak mempunyai ilmu, kalau dia tidak mempunyai syarat-syarat sebagai seorang yang mampu istinbatkan hukum daripada Quran dan hadis. Rasulullah tak akan suruh Muaz ibn Jabal, tentu Rasulullah akan suruh Sayyidina Umar, tentu suruh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tentu suruh Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan sebagainya. Kenapa menyuruh Muaz ibn Jabal untuk pergi ke Yaman menjadi qadi? Ini menunjukkan bahawasanya ulama perlu kita pegangi dalam kehidupan kita. Selagi mana kita menolak institusi ulama, bererti di sanalah kemusnahan di dalam kehidupan kita. Nah, balak demi balak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang menolak institusi ulama ataupun huraian alim ulama. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, idza jitahada al-hakimu fa asaba falahu ajrani, wa idza jitahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim menghukum, maksudnya apabila seorang mujtahid, nah, dia menghukumkan tentang sesuatu masalah, maka tiba-tiba betul dengan kehendak yang sebenar, mengikut ketetapan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapat dua balasan. Dan apabila dia menghukum, seorang mujtahid menghukum, tiba-tiba didapati tersalah daripada hukum asal ataupun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengurniakan juga ganjaran kepadanya kerana ada usaha yang bersungguh-sungguh untuk mengkaji dan mengeluarkan hukum daripada Quran dan Sunnah. Itu menunjukkan bahawasanya selagi mana hukum tersebut hasil daripada ijtihad, sama ada betul ataupun salah, maka kedua-duanya boleh kita pegang, dua-duanya boleh kita jadikan sebagai ikutan dalam kehidupan kita. Ha, tu dia. Ni kita kadang-kadang kita kaji, tarjihkan di antara hukum di antara empat mazhab. Nak tarjih mazhab boleh. Mazhab Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, nak tarjih satu hukum. Baik, ni dalil Imam Syafi'i, ini dalil Imam Hambali, ini dalil Imam Maliki, ini dalil Imam Hanafi. Tiba-tiba didapati dalil daripada Imam Syafi'i lebih kuat berbanding dengan mazhab lain. Betul, walaupun dalilnya kuat, bukan berarti kita berpegang dengan mazhab tu dan menolak mazhab lain. Itu salah. Itu salah. Ini yang digembar-gemburkan oleh golongan Wahabi.
Mereka mengatakan kita tak perlu berpegang dengan satu-satu mazhab. Kita peganglah dengan empat-empat mazhab, ikut mazhab mana yang dalilnya yang kuat. Sebab itulah Syekh apa ni, Dr. Said Ramadan Al-Buti yang masih hidup sekarang di Syria, masih hidup lagi sampai sekarang, mengarang sebuah kitab yang bertajuk Al-Madhhabiyah. Kerana apa kamu tak mau pegang kepada mazhab? Kenapakah kamu berpegang kepada mazhab ni sikit, mazhab ni sikit, mazhab ni sikit, mazhab ni sikit? Pasal apa kamu tak berpegang pada satu-satu mazhab? Semuanya berpegang kepada satu-satu mazhab. Dan bukan kita berpegang pada satu mazhab, kita mengatakan mazhab lain tak betul dah. Kalau lagu tu imam kita, maknanya kita lebih pandai lah daripada imam-imam mujtahid ni. Sehingga kita boleh tarjihkan sekian-sekian hadis. Oh, Imam Syafi'i da'if dalam masalah ni, Imam Hanafi da'if dalam masalah ni. Ya, hadis yang kita berjumpa tu hadis da'if. Imam Ahmad Ibn Hanbal jumpa hadis yang sahih, kita tak berjumpa. Kita tak pernah buat muhasabah diri pun. Ngaji baru 5-6 buah hadis, kita 5-6 buah kitab-kitab hadis ataupun kitab-kitab. Nah, tiba-tiba kita nak katakan imam-imam mujtahid ini tersalah. Nah, sampai ada di kalangan ustaz-ustaz di kalangan kita, nah, yang dalam kegairahan dia nak angkat mazhab Wahabi itu lebih besar, sehingga dia boleh kata bakarlah kitab-kitab kuning ni semua. Ha, kitab kuning, bakar jadi kuning lah. Punya hinanya kepada kitab-kitab karangan ulama. Padahal kitab kuning itulah dulu dia mengaji. Kitab kuning itulah dulu dia mengaji, yang dia pandai, yang dia alim sekarang. Sekarang dia dah ada ilmu sikit, dia dah mula cerdik, dia dah mula kerah ubun-ubun. Dia dah rasa kata dia tu pandai daripada Imam Syafi'i. Dia lebih pandai daripada imam-imam mujtahid. Tuan-tuan, saya kumpulkan tuan-tuan pada hari ini. Saya juga tuan-tuan, kita buat majlis pada hari ini, kita nak buat muhasabah balik. Kita tak mau dah bergaduh tentang soal-soal sedemikian. Buat muhasabah balik. Kalau kita kajikan sejarah di mana apa yang diutarakan oleh kumpulan Wahabi yang asalnya punca utama mereka mula terjadi sedemikian adalah kerana mereka terikut-ikut dengan apa yang difatwakan oleh Ibnu Taimiyah ataupun Muhammad bin Abdul Wahab. Ibnu Taimiyah, kita tak salahkan Ibnu Taimiyah, kita tidak salahkan Syekh Ibnu Qayyim, kita tak salahkan Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Sebab kemungkinan di zaman beliau itu, masalah-masalah yang timbul ini memang begitu ketara sehingga tidak ada langsung peluang untuk mereka membuat statement yang bersifat khusus. Sebagai contohnya, kita tidak nafikan satu ketika dahulu umat Islam apabila pergi menziarahi kubur, yang mereka berdoa meminta kepada ahli kubur, bukan mereka meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mereka berdoa, yang mereka meminta kepada ulama-ulama, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bertawassul, yang asal makna tawassul itu menjadikan suatu hubungan antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Asal tawassul sedemikian, begini: Ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat kemegahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat kemuliaan sekian-sekian ulama ini, maka engkau berikanlah juga kepadaku, ya Allah. Itu kita buat perumpamaan, bukan kita minta kat tok guru tu. Kalau pergi minta tok guru, ya Allah ni, wahai tok guru, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, ni anak saya nak periksa, bagilah lului. Yang tu minta kat Syekh Abdul Qadir Jilani, memang yang tu sesat. Memang yang tu sesat. Kita pun tidak nafikan. Seumpama dikatakan tarikat yang kufur lagi sesat, ini antara dakwaan Puan Wahabi, amalan tarikat, amalan zikrullah adalah sesat, adalah bida'ah. Kalau dia menerima amalan tarikat, piduk pegoi laki perempuan, zikir tak ikut kaedah, tidak mempunyai sanad, tidak mempunyai hadis dan sebagainya, memang kita akui itu pun memang dinamakan bida'ah yang dolalah. Terima amalan tarikat, pegang laki perempuan, pegang hang aku, menari, joget dan sebagainya, itu nama bida'ah dolalah. Tapi kalau terima satu amalan zikrullah daripada sekian guru, didikan demi didikan daripada alim ulama, cara bagaimana untuk menundukkan nafsu dengan amalan zikrullah, maka kita pun amal dengan kaedah zikrullah tersebut yang ada sanad muttasil sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak disebutkan sebagai bid'ah. Bahkan itulah mencantikkan lagi makna Al-Quran, mencantikkan lagi makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah akan sebagai ingatan yang sebanyak mungkin.
dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Itu suruhan daripada Allah. Maka wujudnya amalan-amalan tarekat ini untuk mencantikkan lagi, untuk mempraktikkan lagi makna ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan bid'ah. Allah Ta'ala suruh kita zikir, Allah Ta'ala suruh kita bertasbih. Kita duduk ramai-ramai kita berzikir, kita duduk ramai-ramai kita bertasbih. Maklum sajalah duduk sorang-sorang ni balok, segan. Bukan kita nak rajin buat pun, duduk ramai-ramai semangat kita buat, adakah itu nama dia bid'ah? Ya, kalau kita kan bid'ah, kita katakan bid'ah, itu nama dia bid'ah hasanah, bukan bid'ah dalalah. Banyak lagi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh golongan Wahhabiyah. Kita boleh lihat pada muka surat 7, di mana permasalahan yang ditimbulkan selalu mempelajari ilmu sifat 20 bid'ah. Nabi tak pernah ajak. Siapa kata Nabi tak pernah ajak? Memang Nabi tak ajak sifat 20. Mai baca tengok kitab Maqalatul Islamiyyin. Kalau pandai bahasa Arab, tak reti bahasa Arab tu duk cakap pandai. Tengok apa karangan Imam-Imam Abdul Hasan Asy'ari, bagaimana dia korek, bagaimana dia kaji daripada Quran. Ya, walaupun Nabi tak ajak, tetapi ulama saya dah sebutkan tadi, bila tolak ulama, habis rosak, musnah segala-galanya kehidupan kita. Nah, berpegang kepada ilmu sifat 20 bid'ah, melaungkan azan dengan berlagu bid'ah, membaca qasidah burdah marhaban itu bid'ah, sedangkan dalam tu ada selawat-selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak baca selawat lagu mana sekalipun, sama ada yang diajarkan oleh Nabi ataupun tidak, itu atas inisiatif kita. Kita baca juga selawat yang diajarkan oleh Nabi. Dan kalau kita ulama mengasaskan, mereka-reka beberapa lafaz-lafaz yang baik-baik ke arah untuk memuji Nabi, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana memang Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Nabi. Allah Taala sebut wa rafa'na laka dhikrak, kami angkat penyebutan namamu wahai Muhammad. Kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun dikatakan sebagai bid'ah. Membina kubah-kubah masjid dianggap sebagai bid'ah. Memperingati sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan sebagai Maulidur Rasul dikatakan sebagai bid'ah. Hari inilah tuan-tuan, kalau tak buat majlis Maulidur Rasul, orang lupa siapa dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lebih ingat Ronaldo. Malam ni orangnya, malam ni Brazil lawan dengan apa? Orang sanggup tengok bola daripada mai ke masjid pada malam ni. Ronaldo depa ingat, tak apa lagi nama belik-belik depa ingat. Nabi Muhammad depa tak ingat. Tu teraduk buat dah Maulidur Rasul. Kalau tak buat Maulidur Rasul, habis lupa siapa dia Nabi Muhammad, siapa dia khalifah yang 4, siapa dia yang apa ni, al-mubashirin bil jannah, tak ingat dah sahabat-sahabat Nabi dan sebagainya. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita tengok, memanglah Maulidur Rasul tu bid'ah. Zaman Nabi, Nabi tak pernah buat. Tapi intipati daripada Maulidur Rasul tu apa dia? Baca Quran, selawat atas Nabi, buat kenuri kenara, bagi makan kepada fakir miskin, bergotong royong, tolong menolong, buat majlis ceramah, nak berdakwah, menceritakan tentang kehebatan Nabi Muhammad. Adakah itu bid'ah? Cuma atas nama majlis itu Maulidur Rasul, bukan dok potong kek 7 tingkat dekat Nabi Muhammad. Dia dah meninggal dah. Kalau pergi buat kek 7 tingkat Nabi Muhammad SAW, lepas tu Abu Bakar akan tulis nama Nabi Muhammad, buat selawat atas kek tu, pergi dok potong bubuh lilin, itulah baru menentang, itulah baru bid'ah. Tapi kalau buat Maulidur Rasul, itu bukan bid'ah tuan-tuan, itu bukan bid'ah. Banyak lagi, ziarah kubur, memperingati sejarah Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad. Sejarah Isra' dan Mi'raj, sejarah Nabi buat main semayang, Nabi buat main semayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejarah bagaimana Nabi pergi menerima semayang daripada Allah, itu pun dikatakan bid'ah. Bertawassul kepada para anak, para anbiya, para awliya, memohon keberkatan dengan kemegahan, kemuliaan yang diberikan kepada para anbiya dan awliya, berzikir dengan amalan tarekat dan hizib-hizib, membaca bismillah dengan nyaring setiap kali membaca suratul Fatihah, membaca kunut pada solat subuh setiap hari, membaca talqin kepada mayat dikubur, mempelajari ilmu tasawuf, semua tu bid'ah, semua tu bid'ah, bid'ah belaka. Habis tu nak buat apa? Kalau tak mengaji kitab tasawuf, kalau tak baca kunut, kalau tak zikir, apa nak buat ni? Oh, kalau orang lepas sembahyang pi duduk, duk isap rokok, tak bid'ah pun noh. Lepas sembahyang depa pi duk tengok bola kat kedai-kedai tu, tak bid'ah pun noh. Orang lepas sembahyang wirid subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tu bid'ah. Kalau hangpa balok, hangpa penyegan, hangpa boleh keluar pada masjid. Tak mau zikir, silakan keluar. Jangan katakan orang yang berzikir itu sebagai bid'ah. Saya dah sebut tadi, kita fikir tu belakang sikit, macam mana nak pergi tarik popok tu pergi sembahyang. Depa tak pernah fikir.
Depa bayar masjid-masjid, bidaah. Bidaah. Ni bidaah Nabi tak pernah buat. Jujur balik, buat apa demo ni? Depa lebih suka membidaahkan orang yang dok buat amal ibadat dah. Dok kalut masalah tahrikul asabi', masa tahiyat tu dia. Macam cacing tu. Yang ni dan sunnah, ah ni masuk syurga. Tak apalah, ini huraian kamu. Kami dok kerah lagu ni dengan huraian bagi dalam mazhab Imam Syafi'i. Habis cerita. Takkan pasal tahrikul asabi' yang ni pun nak timbul masalah bid'ah, nak berlaku perpecahan. Saya cerita ni bukan bohong tuan-tuan, sehingga kan ada di kalangan ustaz-ustaz alim ulama bermasam muka tentang persoalan bid'ah. Ada yang sampai tak bertegur, ada yang sampai tak orang bagi salam, jumpa selisih bau, kenal baik. Bahkan anak murid saya sendiri mengaji dekat saya, bila dah faham dengan fahaman Wahabi, jumpa berselisih bau, tak bagi salam. Macam nikah sebagai seorang orang yang mempunyai adab dengan ilmu pengetahuan. Ha, ni tok guru Wahabi lah ni yang buat lagu tu. Persatuan Muhammadiyah Pulau Pinang buat ijtimak 2-3 tahun yang telah lalu di Masjid Karwa Tanjung Tokong. Mereka buat panggil ulama-ulama mereka di Asia Tenggara, daripada Thailand, daripada Singapura, daripada Indonesia, daripada Brunei, daripada Sabah, Sarawak, seluruh Malaysia. Berhimpun di Tanjung Tokong, di Masjid Karwa, membincang. Mai punya ramai ulama-ulama bincang bab kunut, bincang bab tahrikul asabi', bincang masalah talqin, bincang masalah tahlil, sampai ke pahala pada orang mati ataupun tidak. La ilaha illallah. Yang tu benda kecil. Ulama dah sebut dalam kitab lungguk-lungguk, dah ada-ada. Bincanglah macam mana tu puak-puak yang tak semayang lagi. Kita nak tarik mereka, mai. Haduk gila bola ni, macam mana nak bagi mereka lupa dengan bola? Mereka ingat dengan kitab. Mereka ingat dengan ilmu. Fikir ke arah tu, ke arah kemaslahatan ummah. Bagaimana nak menyatu padu balikkan umat Islam? Bukan kita berpecah, memecah belahkan umat Islam dengan persoalan furuk, masalah kecil. Bila saya kata, tuan nak tanya satu soalan. Ni, kalau bolehlah lepas-lepas ni, kalau buat ijtimak, bincanglah persoalan yang membangkitkan persoalan ummah, bangkitkanlah persoalan ummah, persoalan perpaduan ummah, ekonomi Islam, negara Islam dan sebagainya. Itu masalah dasar. Yang dia guru yang menyampaikan tu dalam sesi jawapan dia balik, dia kata yang bertanya tu silap. Dia kata sebenarnya bincang masalah kunut, masalah tahlil, itulah masalah dasar. Bincang masalah perpaduan ummah, masalah orang tak semayang, masalah ekonomi Islam, masalah negara Islam, inilah masalah furuk. Ni PhD ni, doktor ni, profesor ni, mereka tak tahu yang mana dasar, yang mana furuk. Ni apa cerita ni? Dan akhirnya bergaduh sampai bila-bila bergaduh. Sebab tu saya beri beberapa saranan, nanti kita akan sebut di belakang. Seterusnya, berpegang kepada satu-satu mazhab bid'ah, berdoa dan berzikir secara berjemaah beri bid'ah, semayang tarawih 20 rakaat bid'ah, tidak menggerakkan jari waktu tahiyat bid'ah, yang betulnya kena gerak jari, azan 2 kali waktu Jumaat bid'ah, baca usolli dalam semayang bid'ah. Depa jemput tok guru main daripada Masjidil Haram Mekah. Hebat anak kepada seorang tuan guru pengarang kitab yang terkenal. Mai daripada Mekah, hang satu tok guru Masjidil Haram. Kasang skru apa kalau dalam sembahyang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardhal isya'i arba'a raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tu baru pasang skru tak kena. Luar sembahyang kira apa pasang skru tak kena. Luar, luar. Dalam baru kena kita kata pasang skru tak kena. Dia tak boleh jawab, dia mulang kelang kabut dah. Mai daripada Mekah duk-duk memperli pula orang buat tahlil. La ilaha illallah. Buat dengan muka-muka, dengan suara-suara. Kita yang duk buat selama ni, kita akan rasa terkilan. Hang mai daripada Mekah, hang hina kami buat tahlil. Rasulullah kata afdalu zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik afdal, seafdal-afdal zikir adalah la ilaha illallah. Tiba-tiba dia boleh hina sebutan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La i la i. Dia boleh perli lagu tu. Bila kita marah, depa kata kita kata kat depa. Yang depa kata kat kita tak apa pun. Oi, mana aji lagu tu. Tapi yang betul hari ni saya bukan nak kata, saya nak bagi tuan-tuan saranan demi saranan untuk kita bersatu padu kembali. Baik, sebelum pada tu kita tengok lagi apa yang disebutkan. Membaca wirid selepas sembahyang fardu bid'ah, sembahyang sunat qabliyah Jumaat bid'ah, membaca sayyidina bid'ah, membuat mihrab ni lubang dalam masjid ni pun, yang ni pun bid'ah, membaca ya ma'syaral mu'minin rahimakumullah pada hari Jumaat, tok bilan dibaca sebelum khatib ni atas mimbar.
Ya ma'syaral mu'minin rahimakumullah wa waffaqani wa iyyakum bima yuhibbu wa yarda. Bacalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Siapa bercakap imam baca ketika khatib baca khutbah, maka sia-sialah Jumaat dia tu. Yang tu pun bid'ah, bagi peringatan pun bid'ah. Orang kita ni depa tak faham. Depa ingat khutbah ni apa, main-main lah kot. Duk biasa jadi adat hari Jumaat. Maka bila khatib nak naik atas mimbar, habar. Ni sengak. Tolong duduk diam bila khatib baca khutbah. Siapa bercakap tak dapat pahala Jumaat, duduk dengar apa khatib nak habar. Jadi dia pun habar. Yang tu pun bid'ah. La ilaha illallah. Zaman Nabi tak apalah, Nabi dah habar depa faham. Puak kita ni buta perut, tak faham. Kena habar lah. Heran sungguh. Yang tu pun bida'ah, yang tu pun tak boleh. Dah puak kita tak faham, kena habar lah. Peringatan. Wa dzikir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bagi peringatan kerana peringatan itu bermanfaat kepada orang yang beriman. Yang tu pun bida'ah. Baca Yasin malam Jumaat pun bida'ah. Sedangkan Nabi dah sebut, walaupun hadis tu hadis da'if, baca Yasin malam Jumaat, Allah Ta'ala kifaratkan dosa dia daripada malam tu sampailah ke subuh. Walaupun hadis tu ta'if, min fadha'ilil a'mal, boleh amal apa salah? Imam Ahmad Ibn Hanbal kata, aku lebih berpegang kepada hadis ta'if daripada al-qiyas. Ha, tu Imam Ahmad. Kita kalau takat baru keluar daripada sekolah-sekolah Arab, kalau takat baru ada BA, kalau takat baru ada master PhD, jangan duk rasa kita ada kelayakan nak rat ulama-ulama mujtahid. Nak rat ulama-ulama mujtahid. Apatah lagi baru 4-5 hari mengaji bahasa Arab, nak tolak dah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal kata, hadis da'if lebih aku pegang daripada al-qiyas. Ha, tu dia. Itu kita tak mau. Oh, hadis da'if. Oh, kalau da'if tak boleh amal. Ha, kalau da'if tak boleh pegang lah. Boleh pegang, walaupun Imam Bukhari tidak berpegang pada hadis da'if. Itu khilaf di kalangan ulama. Ada ulama ni tak pegang dengan hadis da'if, ada ulama ni pegang dengan hadis da'if. Jadi kita berpegang kepada ulama yang berpegang kepada hadis da'if. Eh, tak salah. Itu nama dia khilaf di dalam Islam. Hang faham lagu ni berdasarkan sekian-sekian ulama, aku faham lagu ni berdasarkan sekian-sekian kitab dan ulama. Maka itu menunjukkan bahawasanya dalam Islam ini satu-satu masalah diperbincangkan secara meluas. Kalau hang boleh ikut begini, ikutlah. Kalau hang boleh ikut begini, ikutlah. Kalau boleh ikut begini, ikutlah. Yang pentingnya jangan sampai tak ikut yang mana-mana satu. Itu saja. Itulah nama bid'ah. Tuan-tuan, apakah punca berlakunya sedemikian rupa? Yang berlakunya pertelingkahan demi telingkahan. Cuba kita tengok muka surat 6. Punca lahirnya firqah Wahabiyah ataupun pertelingkahan yang berlaku di kalangan firqah Wahabiyah dengan ulama ahli sunnah. Pertamanya, mungkin berlainan latar belakang pengajian. Dia faham lagu lain, kita faham lagu lain. Pengalaman yang berbeza, kefahaman yang tidak sama di dalam memahami nas-nas syarak. Ataupun tempat tinggal yang berbeza. Tempat kita tak berapa amalkan khurafat, tempat dia duduk tu amal begitu banyak khurafat. Tak bolehlah samakan tempat dia tu dengan tempat kita. Kalau tempat dia tu dia katakan mungkin orang buat khurafat banyak, dia kata ziarah kubur haram, mai tempat kita orang tak buat bid'ah, maka tak boleh kata ziarah kubur tu haram. Nabi sebut, kuntu na'aitukum an ziaratil kubur. Aku satu ketika dulu kularang kamu pergi ziarah kubur. Fazuruha, pergi ziarah sekarang. Pasal dulu kamu amalkan khurafat, sekarang tidak. Nabi dah buang dah. Pergi ziarah sekarang, bermanfaat. Bermanfaat kepada yang hidup dan juga yang mati. Kalau duduk kat rumah nak ingat mati, memang payah. Memang payah. Depa ingat bola, depa ingat macam-macam. Pasal apa? Depan rumah televisyen ada, CD ada macam-macam. Depa tak ingat mati. Tapi kalau pergi duduk kat kubur, ingat bila aku nak mati, bila aku nak mati, bila aku nak mati. Nah, dan juga berpegang dengan ulama mengatakan sampai pahala orang yang hidup, amalan orang yang hidup kepada orang mati. Maka kita pun bacalah Yasin, baca ayat-ayat Quran, hadiahkan kepada orang mati. Bermanfaat, apatah lagi yang kalau dibuat, yang buat itu adalah anak ataupun keluarga terdekat kepada si mati. Dan juga kita lihat punca lahirnya firqah sedemikian kerana masing-masing mempertahankan pendapat masing-masing. Ataupun ada setengahnya yang kurang pengetahuan tentang sesuatu masalah. Sampai ada setengah-setengah ustaz, saya pun heran, sampai kentut pun dia boleh kata batal ayat semayang. Ijma' ulama' mengatakan kentut tu batal, dia kata kentut tak batal ayat semayang. Kentut tak batal ayat semayang. Ulama kata kentut batal ayat semayang. Empat mazhab muafakat dalam masalah tu. Boleh buka kitab Al-Ijma' bagi Ibn Mundhir. Buka kitab Al-Ijma'. Mereka tak mengaji bahasa Arab, mereka tak tahu lah tu. Tidak ada sifat bertoleransi. Tidak ada, mungkin tidak ada masalah besar yang nak ditimbulkan.
Lala tak tahu dah nak timbul masalah apa. Lala timbul masalah kecil, timbul masalah kecil, timbullah masalah besar. Fikir ulama sekarang kena bersatu padu, nak wahdatul fikri, nak kepahaman kita kena bagi bersatu. Fikir masalah ummah, macam mana selamatkan ummah daripada kegelapan, minaz zulumati ilan nur, daripada kegelapan kepada cahaya agama Allah. Bukan duk bincang masalah furuk, nak bincang tetapi boleh bincang, tetapi biar bagi ilmiah. Baik, kita bahas masalah tahlil pada hari ini. Ulama Imam Syafi'i kata macam ni, Imam Maliki kata macam ni, Imam ni kata baik pak sampai pahala orang hidup kepada orang mati, Imam ni kata tak sampai kepada orang hidup kepada orang mati. Biar bersifat terbuka lagu tu. Kemudian saya selaku yang mensyarah, saya berpegang kepada pendapat imam yang mengatakan tidak sampai, ataupun saya berpegang kepada ulama yang mengatakan sampai dan sebagainya. Biar bersikap adil. Jangan kita hanya semata-mata mengemukakan ulama yang di sebelah pihak kita saja. Nah, Ibnu Taimiyah. Awak Ibnu Taimiyah seorang tu ya kau ulama. Kita pun respect Ibnu Taimiyah seorang ulama, bukan Ibnu Taimiyah seorang-seorang ulama, bukan Ibnu Qayyim saja seorang ulama, bukan Muhammad bin Abdul Wahab saja seorang ulama. Berlunguk-lunguk lagi beribu-ribu juta ulama dok ada. Pasal apa tak ungkapkan apa ni kata-kata mereka? Ni kitab-kitab karangan-karangan alim ulama. Pasal apa karangan Ibnu Mundhir tak diketengahkan? Pasal apa karangan Imam Abdul Hasan Asy'ari tak diketengahkan? Pasal apa karangan apa ni? Karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani tidak diketengahkan? Pasal apa karangan Imam Sindi tidak diketengahkan? Pasal apa karangan Imam Baihaqi tidak diketengahkan? Pasal apa tak dikeluarkan? Nah, tak diketengahkan apa ni? Pandangan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fatwa Al-Hadithiyah. Pasal apa Ibnu Taimiyah saja? Saya respect Ibnu Taimiyah, saya respect Muhammad bin Abdul Wahab. Itu pandangan mereka, pandangan mereka dalam memahami sekian-sekian nas. Dan kita berpegang dengan ulama sekian-sekian yang berpandangan dengan cara yang berlainan daripada Ibnu Taimiyah. Kita bukan celah Ibnu Taimiyah. Ha, tu dia. Tuan-tuan, apa yang saya sebutkan di sini permasalahan memang yang realitinya berlaku dalam masyarakat kita. Kita lihat, oleh kerana tidak ada masalah besar untuk ditimbulkan, ataupun mungkin juga sengah-sengahnya mahu dianggap sebagai tokoh pembaharuan, ataupun mungkin tidak ada sifat toleransi untuk membincangkan masalah-masalah yang berlaku, akhirnya kita lihat implikasinya terhadap keutuhan ummah. Nah, maka yang pertamanya, perpecahan demi perpecahan dalam kehidupan ummah, baik dalam ibadah, politik, kemasyarakatan, perkauman maupun muamalah seharian. Kita lihat perpecahan demi perpecahan. Yang kedua, kita lihat umat Islam akan sentiasa sibuk dengan urusan-urusan furuk. Semua sibuk duk bahas masalah-masalah furuk dan meninggalkan urusan dasar, iaitu ke arah perpaduan ummah ataupun nak menubuhkan negara Islam. Orang tak fikir dah ke arah tu. Yang ketiga, umat Islam mungkin akan menjadi seperti agama lain, seperti mana Kristian yang mempunyai berbagai-bagai aliran, seperti mana Protestan, Katolik, Ortodok dan sebagainya, yang sudah tidak bertegur sapa, bahkan ada yang sanggup berbunuh-bunuhan. Yang keempat, golongan yang sudah berjinak-jinak dengan Islam akan melihat polemik yang berlaku ini sebagai gagalnya Islam di dalam mendidik umatnya ke arah perpaduan, ke arah perpaduan yang akan terus dan akan terus lari daripada Islam. Yang kelima, golongan bukan Islam ataupun anti-Islam pula akan jadikan kelemahan ini sebagai jalan untuk cuba porak-perandakan umat Islam, dan umat Islam tidak mempunyai kuasa untuk menentang musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya umat Islam terpaksa mengikut telunjuk bukan Islam. Tuan-tuan, yang akhirnya sekali cuba kita lihat pada muka surat yang terakhir, pada muka surat 9. Kita sekarang kita tinggailah Tahrikul Asabi' kita tinggal, Nabak Kunut kita tinggal, kita tengok apa jalan penyelesaiannya terhadap masalah ini. Yang pertamanya, bagi menyelesaikan konflik yang sedang berlaku ini adalah dicadangkan ke pihak-pihak yang terlibat ini cuba menghayati apa yang akan diutarakan ini, mudah-mudahannya ianya menjadi wasilah atau untuk perpaduan ummah yang lebih erat. Pertamanya, cuba kita menerima wujudnya adanya khilaf di dalam Islam, baik di zaman sahabat, tabi'in dan seterusnya. Terima rupanya memang dalam Islam ada perselisihan pendapat. Ada ulama ni lagu ni pendapat dia, ada ulama ni pendapat dia lagu ni. Yang pertama. Yang kedua, ikhlas dan bersifat terbuka di dalam menangani masalah khilafiah dengan mengemukakan pandangan kesemua ulama dengan tidak ada double standard.
nah, terhadap mana-mana ulama. Jangan duk berkeluar pendapat Ibn Taymiyah saja, berkeluar sama pendapat Imam Syafi'i. Jangan duk berkeluar pendapat Imam Muhammad bin Abdul Wahab saja, berkeluar pendapat Ibn Qayyim, berkeluar pendapat apa ni, Imam Nawawi, Imam Sayyuti, Imam Rafi'i, Imam apa lagi, banyak lagi alim-alim ulama, Imam Baihaqi sebagai contohnya, berkeluar. Yang ketiganya, menghormati pandangan orang lain yang juga mempunyai sandaran yang walaupun sandarannya tidak begitu kukuh, seumpama ia berpegang dengan hadis daif. Kerana menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal, hadis daif lebih kuat daripada Al-Qiyas. Dan seterusnya, mengutamakan soal-soal dasar seumpama perpaduan ummah, amal ma'ruf nahi mungkar, ekonomi ummah, negara Islam, dan daripada soal-soal cabang seperti mana persoalan-persoalan di atas. Yang kelima, ulama perlu menggunakan ruang yang ada untuk memupuk semangat dan keyakinan terhadap agama, bukan memecah belahkan masyarakat dengan ideologi kita. Yang keenam, tidak lagi kita menggunakan kata-kata kesat terhadap mereka yang tidak sealiran dengan kita. Tak mau dengar dah, kullu bida'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kalau nak sebut, sebut kepada mereka yang benar-benar melaksanakan perkara bida'ah, yang memang jelas menentang kepada Quran dan Sunnah dan juga ijma' alim ulama dan qiyas dan sebagainya. Yang ketujuh, tidak mudah untuk memperkatakan sesuatu masalah sebelum memahami benar-benar permasalahannya, agar tidak timbul perkara yang akan menyebabkan perpecahan demi perpecahan. Kemudian yang kelapannya, adakan sekerap mungkin perbincangan terhadap masalah yang berlaku dengan mengemukakan pendapat sekalian ulama secara ilmiah, bukan ta'asub dengan setengah-setengah ulama saja. Bahas secara ilmiah. Yang kesembilan, jangan jadikan isu khilafiyah ini sampai ke tahap yang boleh menimbulkan sifat yang tidak baik seumpama bermasam muka, kerana sejarah telah membuktikan bahawa para ulama yang muktabar seumpama Imam Mazhab 4, walaupun berkhilaf tentang sesuatu masalah, tetapi masih lagi memiliki ukhuwah yang sejati. Imam Syafi'i tak ikut tok guru dia Imam Malik, Imam Ahmad Ibn Hanbal tak ikut tok guru dia Imam Syafi'i, tapi kalau berjumpa, Masya Allah, ukhuwah yang begitu hebat. Nah, masih lagi hormat menghormati, masih lagi menanya tentang masalah, membincang-bincang demi perbincangan diadakan. Walaupun mereka tidak mengikut pendapat guru mereka, tetapi respek, hormat pada alim ulama tu tetap ada. Yang kesepuluh, wujudkan suatu perasaan dan kesedaran bahawa pada hakikatnya umat Islam sekarang sudah berpecah dalam berbagai-bagai bidang, akidahnya, muamalahnya, perkaumannya, ibadahnya, politiknya, negaranya dan banyak lagi. Maka adakah kita hendak menambahkan lagi dan mengeruhkan lagi keadaan yang ada? Di manakah sumbangan kita di dalam menyatu padukan umat sekaliannya? Fikir balik, duk berpecah-pecah banyak dah, sudahlah, tinggailah, tak mau dah duk bincang masalah yang boleh memecah belahkan perpaduan umat. Nah, yang boleh menyebabkan umat Islam berpecah belah. Sekarang kita fikir di mana sumbangan kita ke arah nak menyatu padukan kembali umat Islam. Insaflah dan buat penilaian dengan mengharapkan bantuan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana pengakuan kita dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Minta bantuan kepada Allah. Nah, minta supaya Allah taala bagi pertunjuk dan hidayah kepada kita. Maka insya-Allah Allah akan bimbing kita, Allah akan selamatkan kita daripada terjebak dalam gejala yang boleh menyebabkan perpecahan ataupun porak peranda terhadap atau dalam kehidupan umat Islam. Akhir sekali, saya mohon ampun dan maaf sekiranya ucapan saya ini ada yang menyinggung mana-mana pihak. Sebenarnya saya nak bagi tahu kepada sekian-sekian yang hadir ni, bukan tujuan saya ingin menghina, ingin mengata kepada pihak-pihak tertentu, tidak. Tetapi dengan pendedahan saya terhadap gerakan Wahabi ini, yang tuan-tuan boleh tengok di situ, dengan pada asalnya di manakah kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab dan bagaimanakah sejarah kelahiran beliau dan seterusnya, beliau menyebarkan ajaran dan seterusnya, apa masalah yang ditimbulkan dan bagaimana, apakah punca wujudnya dan implikasinya terhadap ummah. Dan begitu juga yang terakhir dengan saranan saya, maka insya-Allah mudah-mudahan dengan apa yang telah saya dedahkan ini, mudah-mudahan umat Islam secara keseluruhannya akan memahami siapakah golongan Wahabi, dan kita akan mencari jalan penyelesaian supaya tidak berlaku perpecahan demi perpecahan dalam kehidupan umat Islam. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.